Di zaman Rasulullah SAW, ada suatu kisah seseorang yang wafat masih memiliki hutang, lalu malaikat Jibril datang menyamar untuk melunasinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah dan tiba-tiba ada iringan-iringan jenazah yang melintas di depan beliau. Nabi Muhammad pun lantas bertanya ke pengiring jenazah yang punya utang tersebut, apakah jenazah ini masih punya utang? Iya wahai Rasulullah, ia masih memiliki utang 4 dirham, jawab mereka. Rasulullah pun bersabda, maka salatkanlah jenazah ini. Aku tidak akan mensalatkan siapapun mereka yang masih punya utang dan belum melunasinya. Usai bersabda, malaikat Jibril pun turun dan menemui Nabi. Wahai junjunganku, Nabi Muhammad SAW, ada salam dari Allah untukmu. Dia juga berfirman, aku telah mengutus Jibril dan menyamar sebagai manusia untuk melunasi utang dari jenazah yang punya utang ini. Karena itu, segerakanlah menyalatkannya sebab ampunan telah datang untuknya. Allah juga berfirman, barang siapa yang menyolatkan jenazah ini, maka Allah juga akan mengampuni segala dosanya. Papar Jibril. Nabi Muhammad SAW pun kaget. Apa gerangan yang membuat jenazah yang punya hutang ini dapat kemuliaan begitu besar? Sebab orang ini tiap hari istiqomah baca surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Dalam surat ini banyak hikmah dan pujian-pujian dan sifatnya, tutur Jibril. Akhirnya Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang membaca surat ini satu kali saja sepanjang umurnya, maka orang itu kelak tidak akan meninggalkan dunia hingga ia melihat tempatnya di surga. Apalagi jika membaca surat ini setiap sholat 5 waktu, tiap hari, maka pasti akan mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat untuk dirinya dan keluarganya.